Guru dan para siswa bergotong royong membersihkan ruangan dan peralatan sekolah yang terendam banjir pada Kamis 2 Mei 2024 kemarin. Pasca terendam banjir, SDN 1 Ciberem di Kecamatan Maja, Lebak, Banten, guru dan para siswa bergotong royong membersihkan ruangan dan peralatan sekolah yang terendam banjir pada Kamis 2 Mei 2024. Dan seperti inilah suasana di SDN 1 Ciberem, Desa Gubugan, Ciberem, Kecamatan Maja, Lebak, Banten, pasca sejumlah ruangan dan peralatan sekolah mereka terendam banjir. Banjir diakibatkan Sungai Ciberem dan Sungai Jamlau meluap dan merendam 5 desa di Kecamatan Maja pada hari Kamis kemarin. Terlihat sejumlah guru dan siswa membersihkan ruangan dan peralatan sekolah yang terendam banjir. Mereka bergotong royong dengan menggunakan peralatan seperti ember, sapu, dan peralatan lainnya untuk membersihkan sisa endapan material banjir yang merendam sekolah mereka.